Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Bonsai Greeting dan salam bonsai. Berikut ini adalah film bonsai dokumenter sederhana yang kami dokumentasikan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, seiring dengan perjalanan kehidupan bonsai tersebut. Sajian ini bersifat entertain dan mempunyai fungsi tutorial, yaitu tentang bagaimana dan apa dan bagaimana tentang suatu hobi yaitu bonsai dibuat oleh para artis bonsai. Semoga sajian ini bisa bermanfaat buat para pemirsa sekalian, khususnya yang sedang mencoba belajar menekuni hobi seni bonsai. Selamat menikmati, salam bonsai, selamat berkarya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon ini akan kita proyeksikan ke arah satu titik bentuk estetika tersendiri, di mana mahkota ada di sebelah sini. Lalu titik terendah pakai dahan-dahan sebelah sini sehingga nampak akan seperti ini, kurang lebih gini. Untuk lebih memperjelasnya, kita simulasikan dengan cara sketsa, oke? Seperti ini. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini adalah sketsa dinamis daripada proyeksi pohon kita ke masa depan, sehingga dahan-dahan ini dahan-dahan pertama ini kita butuh dahan ke sini, maka kita akan menekuk dahan ini untuk digunakan sebagai dahan yang titik sebelah sini. Yang ini. Oke.
Diam ya. Terus ini. Baiklah pemirsa sekalian, sekarang kita berada di titik masa perjalanan kehidupan botani bonsai kita, di mana pertumbuhannya sudah rimbun bulat seperti ini, sudah menutupi sebagian besar pohon ini, tidak terlihat perantingannya, percabangannya. Sekarang kita akan melakukan proses pemangkasan daun untuk menghasilkan generasi daun yang berikutnya yang lebih kecil. Kedua, pemangkasan daun tersebut juga akan memberikan ruang kepada kita, ruang visual kepada kita. Apakah ada ranting-ranting yang perlu diatur kembali, tata kembali supaya semakin hari semakin indah bonsai tersebut, bentuknya semakin optimal, percabangannya semakin diatur, semakin nyaman dilihatnya sesuai selera. Proses berikut ini bukanlah benar atau salah dalam proses berbonsai, namun hanya semata-mata pilihan selera dalam berkarya. Ada banyak cara untuk menghasilkan suatu karya seni termasuk dalam bonsai. Tata caranya, prosesnya, perjalanan waktunya, teknik yang digunakannya, serta kaidah-kaidah tatanan estetika yang diinginkannya sesuai dengan selera masing-masing artis atau pelaku di bidang seni tersebut, termasuk juga dalam seni bonsai. Dalam proses berbonsai, idealnya semakin hari, semakin berumur, semakin tambah usianya, semakin hari
bonsai tersebut view-nya, tampilannya semakin indah, sangat-sangat optimal. Oke. Baiklah pemirsa sekalian, sekarang proses pohon ini setelah dilakukan pemangkasan atau pruning terhadap seluruh daunnya, sekarang kelihatan anatomi daripada struktur pohon ini, batang pokok dan cabang dan ranting. Sekarang kita akan melakukan restyling sederhana saja, penyesuaian-penyesuaian pembentukan sederhana saja terhadap titik-titik kritis daripada anatomi daripada pohon ini. Ini skenario tetap segini, beberapa bagian bahan ranting seperti ini kita akan melakukan pengawatan sederhana saja, oke. Cek lagi. Proses seleksi pemangkasan ini tidak perlu Anda berpikir lebih jauh. Anda hanya cukup lihat, amati, dan rasakan sepanjang apa dan ranting tersebut Anda inginkan sesuai dengan selera Anda masing-masing. Sepanjang apa Anda pangkas saja, jangan terlalu banyak berpikir. Perhatikan dan rasakan di mana letak erotismenya, sensasinya, keindahannya yang betul-betul Anda inginkan, oke? Baiklah pemirsa sekalian, sekarang kita lihat kembali bonsai kita ini secara individual dengan dalam kondisi setelah dilakukan restyling sederhana dan pemangkasan daun, oke? Baiklah pemirsa, sekarang kita berada di fase di bonsai kita, di mana setelah dilakukan proses pemangkasan, rantingan, sekarang daun-daun mudanya sudah mulai tumbuh kembali, daun semakin hari semakin kecil, semakin sering kita melakukan pemangkasan terhadap daun tersebut, maka generasi berikutnya daun-daun akan semakin kecil. Para pemirsa pecinta bonsai sekalian, bonsai ini untuk di masa depannya untuk mendapatkan tampilan yang lebih erotis lagi, yang lebih eksotis lagi dan lebih indah lagi, ini memerlukan perantingan yang jauh lebih banyak dari keadaan seperti sekarang ini. Mempercepat proses tersebut,
Terhadap bonsai ini, kita pindahkan ke dalam pot dan media yang jauh lebih besar lagi, sehingga tingkat percepatan pertumbuhannya akan jauh lebih cepat lagi. Sehingga kita bisa mendapatkan tampilan bonsai di masa depannya secepat mungkin, sesegera mungkin, bisa tampil jauh-jauh lebih indah lagi, jauh lebih mewah lagi. Oke, sekarang. Kita akan lihat nanti perjalanan bonsai ini beberapa bulan ke depan, oke? Campuran antara tanah subur, pupuk kandang yang ditumbuk, ditambah dengan pasir malang atau kerikil atau material lain yang bersifat bisa membantu porositas supaya tidak mampet, supaya tidak menggenang. Jangan lupa.
Sekarang kawat-kawat yang membantu melakukan proses penekanan untuk melakukan pembentukan akan kita coba buka. Apakah sudah berada di titik estetika yang kita inginkan atau tidak? Oke? Nah, ini beberapa kawat, saya rasa sudah cukup permanen di sini. Beberapa kambing sudah mulai naik. Oh, baiklah para pemirsa sekalian, sekarang kita akan memberikan tambahan setuar sederhana dalam proses pembuatan bonsai. Sekarang sudah tanpa kawat turunnya, terlihat anatominya. Namun demikian, beberapa dahan belum berada di titik yang stabil, yang enak untuk dilihatnya secara individual. Kita akan melakukan sedikit-sedikit korektif pengawatan, lalu pemangkasan, tambah lumut juga supaya tampilannya jauh lebih enak lagi dinikmatinya, setiap hari kita bisa menikmatinya. Contohnya beberapa koreksi ini, dan hari ini kita akan lakukan pengawatan kurang naik sini. Ini juga nih, daerah-daerah sini. Ini yang kita lakukan. Nah, ini kita pangkas. Beberapa titik-titik estetika tertentunya akan kita atur kembali lewat pengawatan dan juga pemangkasan. Oke? Okay?